Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Selatan mempersembahkan seminar akhir tahun dengan tema Jalur Rempah di Sulawesi, Hasil Riset, Pelestarian, dan Dukungan Kebijakan Daerah yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal akan kekayaan rempahnya. Hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia memiliki komoditi rempah yang khas. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Indonesia dikenal sebagai titik utama dalam penggerak aspek politik, ekonomi, dan budaya. Sebuah program pemerintah dalam mengupayakan jalur rempah sebagai warisan dunia sehingga menjadi salah satu bukti bahwa jalur rempah di Indonesia berperan penting dalam masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kegiatan ini menghadirkan keynote speaker Insinyur Ananta Kusuma Seta, MA, PhD, selaku Ketua Komite Program Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan narasumber sebagai berikut. Ingat dan catat tanggalnya, Senin dan Selasa, tanggal 28 sampai 29 Desember 2020.